Bapak Ibu yang terhormat, yang sekarang menjadi wakil rakyat. Ada yang ingin kami tanyakan, coba dengar dan beri jawaban. Kenapa setiap menjelang Ramadan, Lebaran dan juga hari Natal, semua harga sembako mendadak jadi mahal? Terkadang harganya gak masuk akal. Tolong Bapak beri kami alasan, tolong Ibu berikan penjelasan, tolong Bapak dan Ibu beri jawaban, agar kami rakyat kecil jadi paham. Apakah ini memang sudah permainan para cukong untuk mencari keuntungan, atau memang ini semua sudah diatur? Kalau boleh tahu, siapa yang ngatur? Apakah ini memang sudah permainan para cukong untuk mencari keuntungan, atau memang ini semua sudah diatur? Kalau boleh tahu, siapa yang ngatur? Kenapa setiap menjelang Ramadan, Lebaran dan juga hari Natal, semua harga sembako mendadak jadi mahal? Terkadang harganya gak masuk akal. Tolong Bapak beri kami alasan, tolong Ibu berikan penjelasan, tolong Bapak dan Ibu beri jawaban, agar kami rakyat kecil jadi paham. Agar kami rakyat kecil jadi paham. Apakah ini memang sudah permainan para cukong untuk mencari keuntungan, atau memang ini semua sudah diatur? Kalau